Perseteruan antara aktris Bunga Zainal dengan YouTuber Ria Ricis tampaknya semakin memanas. Keduanya terlihat saling sindir melalui media sosial. Berawal dari curhatan Bunga Zainal yang menceritakan tentang pertemuannya dengan seorang YouTuber sombong. Dalam ceritanya, ia menyebut bahwa sosok YouTuber tersebut punya star syndrome lantaran tak membalas senyumannya dalam sebuah acara. Netizen kemudian menduga jika sosok yang dimaksud adalah Ria Ricis. Hal ini semakin kuat setelah muncul video yang memperlihatkan keduanya berada di satu acara sebuah klinik kecantikan. Ria Ricis kemudian diduga menyenggol balik Bunga Zainal melalui Instagram Story dengan mengunggah sebuah video di kanal YouTube-nya beberapa waktu lalu yang menuliskan caption, "Aku udah senyum." Mengetahui hal itu, Bunga pun buka suara. Istri Sukhdev Singh ini mengaku heran dengan aksi Ria Ricis yang seolah-olah sedang menyindirnya. Di sisi lain, kakak kandung Ria Ricis Oki Setiana Dewi turut membela sang adik. Ia pun mengucapkan terima kasih karena banyak yang memperhatikan adiknya itu. Oki juga menyebut bahwa sosok adiknya itu merupakan seorang yang introvert. Klarifikasi Oki ini kemudian ditanggapi oleh Bunga Zainal melalui akun Instagram pribadinya. Ia terlihat menyinggung balik soal sosok introvert yang disampaikan Oki. Farah Devanti, GoTV News, melaporkan.